ngene ya ora kuat. Pas nopo belum aku selesai. Iki kok namanya? Sorry. Oh, main epic dulu, bos. Hello, guys. Hello, guys.
Jadi kita sambil menambah jam terbang, nanti secara otomatis skillnya akan bertambah. Kalau kita mau belajar dari apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini menjadi pelajaran, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, lebih safety lagi, intinya justru kita bisa melaksanakan kegiatan dengan aman. Kemudian untuk yang ground, belajar lagi giat, nanti kalau ada kesempatan minggu depan kita tarik pelan-pelan, ya memang kondisi kita seperti itu, nanti kita lihat kondisi cuaca bagus, kita akan terbang. Yang lainnya juga jangan lupa kondisi apapun dipelajari, terutama cuaca. Karena kita olahraga kita ini sangat terpengaruh terhadap cuaca. Angin seberapa, kekuatannya, minimalnya berapa, yang maksimalnya berapa. Maksimal kita tidak boleh terbang dalam kecepatan angin itu 25 km per jam, kalau senior. Kalau yang junior, itu kecepatan ke 15 km per jam itu sudah tidak boleh terbang sebetulnya. Yang junior ya, 15 km per jam itu tidak diperkenankan untuk terbang. Kalau yang senior, tidak. Karena di harapannya senior dia menggunakan parasut yang high speed. Tapi kalau parasutnya tetap low speed, ya sama saja nggak boleh. Pasti dia akan nggak akan maju. Ya, itu hari ini. Hai. Bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Menjadi ini bagi kita semua. Sampai jumpa di Jawa. Para layang Jawa. Bravo. Amin. Terima kasih. Hari ini kita mendapatkan 21 suntik di para layang, kemudian 5 suntik di para motor. So ke depan bisa mudah-mudahan lebih banyak lagi suntiknya. Kalau kita bisa pagi, pagi pun sebelah jam 8 pagi sudah kering. Jam 8 sudah kering. Tapi karena pukulnya juga pelan ya. Oke. Bravo.